soal servicing atau perkhidmatan itu, kalau mana-mana parti politik ya, dia harus menentukan bahawa perkhidmatan itu diberikan dan tidak perlu menunggu sewaktu pilihan raya. Jangan sewaktu pilihan raya itu menjadi isu. Saya bagi contoh apa, jambatan sebagai contoh. Jambatan pada saya adalah satu contoh yang klasik ya, di mana itu satu janji yang saya fikir mana-mana parti yang bertanding dia akan berjanji macam-macam, dan salah satu yang dijanjikan adalah jambatan. Now, orang berkata, ni dalam Facebook dibincangkan, saya rasa ramai orang bercakap soal ini, kenapa tidak dibuat sewaktu Barisan Nasional menang pada tahun 2004. Jadi isu itu sudah menjadi satu isu yang harus dijawab. Sebab itu saya fikir kalau untuk pada masa hadapan ya, Barisan Nasional ya, kalau dalam konteks kita bercakap soal Barisan Nasional di sini sebagai pemerintah, sebagai kerajaan itu, kena mengenal pasti bahawa isu-isu yang besar itu tidak menjadi isu yang berbangkit sewaktu pilihan raya dan meletakkan mereka dalam posisi yang terpaksa defensif ya, yang terpaksa menjawab itu. Itu saya fikir begitu. Tadi Dr. Bishar bercakap katakan pilihan raya ini antara yang paling dinamik, paling pragmatis sifatnya dan tidak ada isu-isu yang besar, dan masing-masing rumahnya bersih. PAS pun UMNO nampaknya bersih berbanding dengan Kuala Terengganu, berbanding dengan Bukit Gantang dan sebagainya. Tetapi PAS sebaliknya. Jadi nampaknya bila rumah ada masalah, ada bising sikit tu, memberi impak kepada jentera, memberi impak kepada pola pengundian. Jadi bagaimana kedua-dua parti perlu belajar untuk menentukan bahawa setiap ada pilihan raya, terutamanya PRU 13 nanti, isu-isu dalaman perikatan mereka, dalaman mereka perlu ada di tahap minimum sekali. Itu saya rasa selepas PRU 12 kalau kita perasan ya, Barisan Nasional mula-mula berhadapan dengan rumah tangga yang berantakan gitu kan. Ada yang keluar dua orang daripada Sabah ya, yang diklaim untuk jadi bebas dan sebagainya di parlimen. Selepas itu kita melihat dalam Pakatan Rakyat pula di Kedah umpamanya, sekejap masuk sekejap keluar, ini saya sebut politik cheap small kan, sekejap ada sekejap tak ada, you know. Ini benda-benda yang berlaku di kedua-dua belah pihak. Dan kita ingat pilihan raya umum yang ke-13 hanya ada 3 tahun setengah daripada sekarang, dan ini peluang kepada kedua-dua belah pihak itu, di Barisan Nasional dan juga di pihak Pakatan Rakyat, untuk menentukan kalau nak menang. Saya nampak salah satu faktor, dan kita dapat lihat rumah tangga yang tersusun ini ya, dia akan bagi kemenangan. Dan kita dapat lihat di Manik Urai bagaimana apabila PAS menghadapi sedikit masalah dalam parti itu, dan saya fikir itu juga adalah faktor penyumbang selain daripada faktor-faktor lain yang disebutkan. Facebook tengah tenang, jadi saya nak bagi kepada saudara Tol Faisal. Ada satu bagus soalan. Rumah boleh bising di mana pun, tapi sebagai jiran yang baik, mungkin kalau kita tidak mempedulikan rumah yang di luar itu, kita kukuhkan rumah kita. Adakah taktik yang digunakan dengan, bagi saya, efektifnya di pilihan raya kecil kali ini, isu agropolitan, macam mana nak memajukan sektor ekonomi tempatan itu, nampak langsung kesan pada penduduk situ. Adakah ini akan menjadi satu perkara yang semula jadi bagi kempen UMNO dan BN menuju ke PRU 13, dan bagaimana susahnya untuk menjadikan perkara ini, kerana tentunya ada percaturan dalaman rumah tangga yang disebutkan tadi. Tetapi jika politik baru seperti yang Obama gunakan dan manfaatkan tidak dilakukan, tentunya ini sepatutnya menjadi satu amalan yang biasa, bukannya tidak biasa bagi BN dan UMNO. Saya rasa kita tengok sedikit, saya ada buat analisis bila kita turun ke bawah ni, kita tengok analisis apa kempen orang di bawah. Saya rasa BN very consistent dengan pembangunan. Di mana-mana PN turun, memang ini core BN. Ini business BN all the while. Tak boleh nak tarik dah. Jadi kalau kata dia masih, walaupun dia di negeri, dah jadi negeri di bawah di pembangkang pun, dia masih bagi servis macam dia memerintah. Walaupun sebenarnya taklah perlu sangat. Tapi saya nampak macam itu berlaku. Itu sebab bila di Highland Tower, yang sampai dulu adalah orang-orang UMNO, orang-orang BN dulu. Sebab apa? Sebab ini kebiasaan. Kita dah biasa bagi servis. Jadi kita tengok kedua pula, kita tengok isu yang dimainkan adalah perpaduan Islam. Di mana penolakan antara Nasharuddin dengan Hadi dengan berbanding dengan Nik Aziz dan juga apa ni, Husam. Kemudian kita tengok cerita pasal yang BN bawa ni, Tuan Aziz sebagai calon yang berdua-dua untuk bawa perubahan. Ini apa yang berbeza. Dan apa yang perbezaan sedikit daripada segi pendekatan, macam sayap-sayap. Kalau dulu, kalau pemuda tu kerja dia adalah bendera, poster, gerak gempur dan sebagainya. Tapi kali ini, dengan transformasi yang dibawa oleh Ketua Pemuda, kita turun ke bawah dan kita berjumpa dengan pemuda. Kita ada kajian selidik sendiri, kita ada kajian sikap sendiri. Ini perbezaan. Satu lagi benda yang kita tengok pula, apa yang PAS buat. PAS buat dia masih cara lama. Pertama, bila Husam turun, bila Mat Sabu turun,
benda yang pertama dia buat adalah membawa simpati kepada Nik Aziz. Datuk Nik Aziz. Itu yang pertama dia bawa. Jadi poster dah satu hal, ceramah pun satu hal. Sampai dia kata kalau nak serang lagi bagus. Sebab apa? Sebab kalau serang orang akan simpati dan orang akan bagi Nik Aziz calon PAS sendiri. Betulkah itu berlaku? Nampaknya mungkin tak berlaku lagi kali ini. Kemudian isu yang sama, kerajaan rasuah dan sebagainya. Kemudian orang Kelantan dianakterikan walaupun sebenarnya tak betul. Kita bagi tahu balik kepada bila kita menjawab, kita kata dah dapat 7 bilion peruntukan. Dalam bidang pendidikan sendiri pun, saya rasa masa saya di Kementerian Pelajaran itu, kita tengok bantuan pendidikan yang paling banyak pergi orang Kelantan kalau di Sembilan Menanjung ni. Maksudnya tidak ada isu tentang anak tiri dan apa semua. Tapi ini yang dimainkan. Sama ada ini menyengat lagi. Dah tak menyengat dah rasanya. Jadi saya nampak benda yang kita lihat tadi macam-macam perkara-perkara ini. Inilah perkara yang mungkin orang di bawah sana dia melihat dan menilai. Kalaupun ada berlaku di tempat-tempat lain, di isu nasional ke apa semua, pergaduhan di antara perikatan ataupun komposisi pakatan, itu bukanlah utama bagi orang di sana. Sebab akhirnya akan melihat kepada pertamanya apa yang dia dapat daripada segi kemudahan asas. Kedua, apa yang dia dapat daripada segi keperluan pembangunan yang ada. Jadi dia tengok apa yang dia dapat, diri dia dapat. Kalau maksudnya dengan Tuan Aziz ni, Tuan Aziz ni dia tampak. Dulu orang selalu bising, kalau calon BN saja, mungkin orang duduk di KL. Tapi tak kali ini. Kali ini Tuan Aziz berada di situ. Dulu kata Tuan Aziz, calon BN saja memang susah nak nampak. Tapi Tuan Aziz memang dia jaga kawasan itu untuk pembangunan. Jadi isu-isu ni dah tak makan lagi dah. Jadi bila taktik yang berbeza, strategi yang berbeza digunakan oleh BN kali ini bila turun ke bawah, mungkin itu menyengat. Ini soalan sebelum kita berhenti rehat. Ini soalan dari dunia maya. Dia kata kalau kita tengok ni dari 9 distrik ni, dia kata Barisan Nasional menang 5. 9 besar ya. 5 antara 9 dia kata kalau melihat ke depan ya, adakah sekiranya jambatan itu diteruskan walaupun BN tak menang ni akan mengubah banyak benda-benda lain di Kelantan dan negeri-negeri ini, hypothetical question. Ya, kita jawab selepas ini. Ada soalan. Okey. Doktor Buasan orang Kelantan dapat banyak pendidikan peruntukan sebagainya. Selepas ini. Okey, kita berehat dulu. Ya. Dia ada mazhab beza tu. Isnin hingga Jumaat sudah